Halo Sobat Bonsai Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya sobatku semua. Hari ini saya akan mengontrol salah satu koleksi pohon cemara udang milik saya sendiri sobat ya. Hampir saja pohon ini lost control sobat, karena pohon ini hanya bikin cabang ya, cabang 1, 2, 3. Selanjutnya untuk ranting itu masih kita cutting ya, atau ranting itu belum kita wiring ya. Rencananya nanti wiring kawat setelah pohon ini naik pot sobat ya. Jadi masih ada stand waktu ya, karena kenapa sobat tidak saya wiring untuk saat ini yang masih berada dalam ground, karena nanti takutnya lost control seperti ini sobat ya, dan hanya akan percuma saja, karena sangat cepat sekali cemara udang ini ketika masih berada di dalam ground sobat. Oke sobat, langsung saja saya akan cutting ya perantingan-perantingan yang sudah lost control ini sobat ya. Saya hampir sebulan lebih ya tidak kontrol pohon ini. Nah, beginilah akibatnya sobat. Oh, semoga saya tidak telat sobat ya. Nah, ini kondisi setelah kita pruning sobat ya. Terlihat jelas kerangkanya sobat tuh, terlihat ya. Nah, itu bentuk perantingannya masih ada loss ya, di spot-spot tertentu masih kita loss sobat. Dan pada perantingan juga masih kita biarkan saja, belum kita tata kembali sobat ya. Jadi biarkan dia tumbuh semaunya dulu, nanti ketika dia sudah di pot baru kita akan pilih kembali untuk perantingan yang lebih asik lagi sobat, yang lebih tepat lagi sobat. Untuk jenis pohon cemara udang sendiri adalah jenis tumbuhan tropis sobat ya, dia sangat suka sekali dengan panas ya, bahkan dia tidak mau ya ditaruh di bawah waring gitu ya, atau apa itu namanya, paranet gitu ya. Dia tidak akan mengeluarkan kecerahan daunnya sobat jika terhalang oleh sesuatu gitu ya, matahari harus full langsung terkena mataharinya sobat. Jadi pohon ini sangat suka sekali dengan air juga panas sobat, sama ya dengan jenis karakter santigi ya. Untuk media waktu berada dalam pot nanti sama saja sobat ya, sama saja dengan media-media pohon yang lainnya. Yang jelas itu harus poros sobat ya. Nah, tapi porosnya juga tidak terlalu cepat kering sobat ya, karena di pohon cemara udang ini kalau kekeringan sedikit saja ya dia akan cepat layu ya, atau daunnya menjadi kusam sobat. Yang jelas itu lebih dibanyakin komposnya sobat ya, ketimbang pasir malangnya atau pasir biasa. Intinya poros dan selalu lembab sobat ya, jadi kelembapannya itu selalu terjaga. Oke sobat bonsai, sampai di sini dulu perjumpaan pada hari ini ya. Semoga kita bisa jumpa lagi di video-video berikutnya dari kami. Salam semangat sahabat bonsai Nusantara.